MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Sanggau akan digelar pada 12 hingga 16 Juni 2023 nanti. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan sukses, Ketua Panitia Kegiatan bersama Kapolsek Kapuas dan Dan Ramil Kapuas meninjau lokasi pelaksanaan di Kompleks Sabang Merah pada Selasa 17 Januari 2023. Peninjauan dilakukan usai melakukan rapat dan asistensi perdana bersama LPTQ Kabupaten Sanggau dalam persiapan awal untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Ketua Panitia MTQ ke-31 tingkat Kabupaten Sanggau Jemain yang juga sebagai Camat Kapuas menyampaikan, pada rapat pertama selain asistensi dengan LPTQ Kabupaten Sanggau, juga ada koordinasi dengan Panitia dalam persiapan awal untuk mensukseskan MTQ yang akan digelar. Pada kesempatan ini dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sanggau beserta jajaran yang telah mempersiapkan bangunan dan infrastruktur untuk pelaksanaan MTQ nanti. Camat Tengkuban ditunjuk sebagai tuan rumah. Selesai rapat tadi kami perkopimjam, Pak Kapolsek Pak Nanbel serta seluruh jajaran kami meninjau lokasi lapangan dan kesiapan fisik, karena kami juga berkoordinasi dengan LPTQ Kabupaten sebagai panitia persiapan tingkat provinsi. Artinya bahwa kami harus bersinergi dengan panitia tingkat provinsi untuk kesiapan lapangan. Alhamdulillah untuk kesiapan lapangan kita mengucapkan terima kasih pada Pak Bupati beserta jajaran OPD terkait. Ya, bangunan sudah siap 90%. Jemain menambahkan, peninjauan ini baru tahap awal untuk memetakan lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan MTQ nanti, seperti mendata tempat parkir, tempat perlombaan, dan sebagainya. Dari Sanggau, Theodore Duspon TV memberitakan.